24 Oktober 1950, Hari Dokter Nasional ditetapkan bersamaan dengan berdirinya Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. IDI dibentuk untuk menjaga dan meningkatkan martabat profesi dokter Indonesia, serta meningkatkan kesehatan masyarakat dengan pelayanan terbaik. Hari khusus ini dijadikan sebagai refleksi bagi seluruh dokter Indonesia untuk terus mengembangkan ilmu di bidang medis, serta bersikap etis dan profesional dengan terus memprioritaskan keselamatan dari pasien. Dan bertepatan juga dengan hari ini, dikatakan oleh para dokter di Indonesia bahwa mereka tidak akan mengadakan bentuk seremonial pada hari ini, tetapi akan ada aksi damai, yaitu turun ke jalan. Dan aksi damai ini untuk menyerukan beberapa aspirasi nantinya.